teleponnya sih. Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Madya TNI Andiawan MB, melakukan kunjungan ke fasilitas simulator F-16 Simigon di Amerika Serikat. Kunjungan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam pengembangan teknologi simulasi dan kecerdasan buatan AI guna meningkatkan kesiapan operasional TNI AU di masa mendatang. Dalam kunjungannya, Wakasau menekankan tentang pentingnya mengadopsi teknologi modern untuk menghadapi tantangan global dengan menempatkan TNI AU di garis terdepan perkembangan teknologi militer, terutama dalam bidang simulasi penerbangan dan kecerdasan buatan AI. Kunjungan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi kerjasama yang lebih erat antara TNI AU dan industri teknologi pertahanan global. Dalam kunjungan kerja ke Amerika Serikat, Wakasau didampingi Aslok Kasau Marsda TNI Agi Wiraksono, Aspers Kasau Marsda TNI John Amarul SAB. Kunjungan ini merupakan komitmen TNI Angkatan Udara untuk terus mengembangkan diri sebagai Angkatan Udara yang modern, sejalan dengan tekad Kasau ampuh, adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis.